Nah, ini adalah jalan besar di dalam kompleks perumahan Pakuan City yang menurut master plan Surabaya, kalau tidak salah atau kalau jadi terrealisasi, ini akan menjadi jalan Outer East Ring Road atau OER. Outer East Ring Road itu ya ring road timur luar. Sekarang kan di Surabaya ini sudah ada namanya MER, Middle East Ring Road. Nah, itu membelah jalan sekarang namanya Insinyur Soekarno dari Rungkut hingga ke Kenjeran. Itu menjadi tulang punggung lalu lintas di Surabaya Timur. Nah, ini kabarnya akan ada Outer East Ring Road, jalan lingkar luar timur. Jadi namanya aja lingkar luar, berarti ini sudah paling luar di timur Surabaya. Artinya jalan utama. Nah, Pakuan City itu sudah mempersiapkan jalan yang lebarnya berpuluh-puluh meter. Kabarnya nanti akan menjadi Outer East Ring Road itu. Di kanan kirinya itu banyak klaster-klaster perumahan milik Pakuan City. Mau kemana? Dan di situ sudah ada kampus Widya Mandala. Ada apartemen. Ada Grand Island. Ini sangat lebar ya jalannya, untuk satu arah aja 3 lajur. Dan di arah yang sebaliknya juga 3 lajur. Ini tentu enak sekali kalau jadi jalan Outer East Ring Road ini. Dan di kanan kiri jalan ini masih kosong ya, jadi kemungkinan nanti kalau jadi dibangun Outer East Ring Road, harga properti di kanan kirinya, wow, bisa meledak gitu aja. Karena sebagai contoh di MER itu harga tanah sekarang gak ada yang di bawah 50 juta per meter. Di kiri ini ada ruko, ada San Diego, San Antonio dan sebagainya. Nah, harga perumahan di Pakuan City ini ah, si kecil nangis-nangis. Nangis apa seneng itu ya? Teriak. Iya. Harga perumahan di sini, kalau mau beli di sini boleh. Ya, tapi siapkan budgetnya ya. Kayaknya sih di atas 5M lah kalau di Pakuan City sini. Nah, jalan besar ini, Outer East Ring Road ini, jika jadi betulan, ini sekarang sudah dibangun tembus ke jalan Kenjeran. Jadi seandainya jalan ini nanti jadi OR, Outer East Ring Road, nanti Pemkot tinggal meneruskan aja dari Pakuan City sini, terus menyisir di Keputi, kemudian Pedoan Semampir, dan nanti akan tembus hingga ke Gunung Anyar, Wonorejo dulu ya, Wonorejo Delta, Sungai Wonorejo itu tembus Gunung Anyar, dan kabarnya akan tembus ke Juanda. Luar biasa itu, kalau jadi pasti harga-harga properti di sini langsung meningkat, ekonomi menggeliat, banyak pusat bisnis baru, dan tentu saja sangat menguntungkan untuk para investor ya. Dan juga masyarakat Surabaya diuntungkan dengan jalan yang besar, yang lancar. Karena jalan di tengah kota itu sudah overload sekarang, bisa dikatakan. Saking banyaknya kendaraan. Sementara lebar jalan masih tetap aja dari beberapa tahun yang lalu. Kecuali di Ahmad Yani itu ada perluasan atau penambahan frontage route, jalan samping. Iya,
Nah, ini di ujung jalan ini ada pagoda. Itu pagoda itu sebenarnya ada di kompleks Kenjeran Park. Atau Pantai Kenjeran. Adik. Itu suaranya Adik Abi teriak-teriak. Sementara Mas Isa melihat di kanan kiri. Nah, jalan ini kalau lewat sini ya mentang-mentang sepi jangan dikenceng-kencengkan ya. Karena dulu pernah ada kejadian orang nyebrang ketabrak mobil ya langsung ambles. Karena di jalan seperti ini kita diuji untuk tidak kenceng-kencengan. Ini sudah hampir ujung. Jadi nanti di depan situ kita akan jalan ini akan nyambung dengan jalan raya Kenjeran. Nah, jalan raya Kenjeran itu nanti kalau terus akan sampai ke kalau ke kanan sampai ke Suramadu. Kalau lurus terus itu nyampe jalan Kapasan, sampai Pasar Atom, sampai Tugu Pahlawan, sampai jalan Gembong. Ada ITC di sana. Pusat kota Surabaya. Nah, kalau mau ke Pantai Kenjeran tuh tinggal di dekat sini, di sebelah kanan situ, di ada pagoda tadi. Nah, kalau mau melihat air mancur menari, itu ada di Kenjeran yang sebelah sana di Kelurahan Sukolilo. Di dekatnya sentra ikan Bulak yang baru saja diresmikan. Oke, ini belok ya. Nah, di depan situ kalau lurus itu sampai Jalan Raya Kenjeran. Kalau ke kiri itu namanya Jalan Tempurjo, tembusnya ke Mulyosari dan kampus ITS. Tembus ke Pakuan City yang pintu yang utama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan jalan saya pagi ini di Pakuan City. Lebih tepatnya di rencana jalan OER, Outer East Ring Road. Sekarang kita mau lurus apa kiri, Ma? Kiri. Oke, kita mau kiri lewat Tempurjo dan tembus Mulyosari. Nah, setelah traffic light inilah. Kalau lurus itu nanti namanya Jalan Raya Kenjeran. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, channel Budiono Sukses. Semakin banyak yang subscribe, semakin saya terus bikin video-video seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.